Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni sebelum kita gerak ke pasar, masih tak tahu lagi hari ni nak masak apa. Jadi kita pergi jumpa Opi dulu. Tengok Opi buat apalah dia dalam sangkar tu. Okey, buka. Hai Opi. Alalalalala. Jom keluar, jom. Opi nak pergi mana tu? Opi! Opi! Jom sekarang kita ke pasar. Dia berkira kita dia ni. Okey, hari ni saya nak masak lemak sayur campur. Jom kita mulakan sekarang. Bahan-bahannya ringkas saja, bawang putih, bawang merah dan lebihan ikan. Ikan goreng ataupun ikan rebus yang korang tak habis makan semalam tu. Jangan membazir, okey. Kacang cambah, kulat, sayur campur. Yang sayur ni ikut korang lah nak letak sayur apa. Sawi ke, kubis ke, apa ni. Macam-macam lah ikut korang lah ya yang tu. Macam saya hari ni, saya letak sawi, kubis, kacang cambah, terung dan buah teneh. Kalau orang KL, buah teneh tu korang panggil apa ya? Saya pun tak tahu apa yang korang panggil. Okey, jom kita mulakan sekarang. Mula-mula tumbuk bawang putih, bawang merah dan ikan. Tumbuk bahan-bahan tadi biar sampai lumat. Campur dengan air. Air tu korang jangan letak banyak sangat. Masukkan sedikit air ke dalam periuk tadi yang telah berisi dengan santan. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih dan ikan yang ditumbuk tadi. Masukkan sedikit garam. Masukkan tauge dan cendawan. Okey, lemak sayur campur dah siap, ready untuk dimakan.